kita 100 tahun dari kejadian sekarang, kita mesti dengerin milenial BUMN. Bagaimana kita menjadi lebih baik ke depan, ya? Dan saya minta nitip kepada para milenial, betul-betul harus berani ngasih ide, ngasih apa namanya pendapat bahwa generasi sekarang tuh maunya gini. Generasi sekarang melihat BUMN ke depan itu harus seperti ini. Bisa diterima, bisa tidak, nggak apa-apa. Kita itulah fungsinya, kita harus pandai berargumentasi bahwa ini. Milenial itu kan cerdas. Saya yakin IQ saya ketika dibandingkan anak-anak yang sekarang pasti di bawahnya. Jadi kecerdasannya ini luar biasa. Kemudian global komunikasinya itu bagus. Dunia berubah. Tidak hanya berkembang tapi benar-benar berubah. Dan perubahan itu terjadi di tahun 90-an sampai, ya kalau kita ngomong sekarang, sampai sekarang. Kita jangan ada terjadi gap ya. Gap antara senior ke bawah itu yang pertama. Ini harus menyatu, berbaur menjadi satu. Ini akan meningkatkan mungkin kinerjanya. Kalau telat, enggak ya. Saya selalu satu jam sebelumnya sudah masuk ke Inka. Kalau hal yang konyol ini banyak ya. Ekspektasi saya waktu di Inka kerja itu kan waktu wawancara saya ditanyai untuk menjadi apa, tertarik di bidang apa. Saya waktu itu tertarik di bidang soft drawing. Kalau sekarang di Inka ya TP, itu teknologi proses itu. Saya sendiri waktu itu masuk ke Inka itu juga nggak tahu. Oh, pengen lewat, waktu itu kan lewat jalan aja ke Surabaya loh, kok ada Inka. Itu yang konyol saya itu. Pacaran favorit ya Diano. Di Sri Ratu, dulu yang ada di Sri Ratu, ya. Hobi mulai muda sampai sekarang. Jalan-jalan tapi ke hutan lah. Zaman saya dulu kan masih lagunya Nicky Astria gitu ya. Kalau sekarang itu ya kalau saya ngomong gigi sudah lewat ya. Afgan mungkin. Nah ini justru ini saya susah ya. Susah jawabnya karena nggak pernah pacaran ini. Millennials itu tampil beda. Millennials itu kreatif dan inovatif. Millennials itu toleran dan berjiwa sosial. Millennials itu inspiratif. Millennials itu kita. Millennials itu kreatif, inovatif, dan up to date. Millennials itu pekerja keras, penuh semangat, dan beribu kreativitas. Millennials itu kritis, multitasking, dan no gadget, no life. Millennials itu kita. Milenial itu smart. Milenial itu games. Milenial itu manis. Milenial itu kita. Milenial itu berani mengambil keputusan. Milenial itu berani berubah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kita. Milenial itu kita.